Boleh perkenalkan diri dan permis tuan di area mana? Nama saya Syahrimi Jaiz. Saya pemilik lah, pemilik bersama Kui Cookies. Kami punya lokasi premis di Bukit Jelutong lah, di bangunan Gadia Retail Bukit Jelutong. Apa permasalahan yang dihadapi oleh tuan? Actually, semalam lah premis blackout lah tiba-tiba. So biasanya kalau sebelum ni saya punya pengalaman blackout di bangunan ni, saya risau fuse lah, fuse terbakar. Cumanya bila kita semak, dia punya isu lebih pada isu dekat DB box lah. Cumanya yalah, bila kita berniaga ni, kalau kita tak buka premis tu, dia satu kerugian lah dari segi jualan, dari segi masa. Tu yang alhamdulillah lah, hari ni saya dapat servis daripada Makwa Engineering. Kita faham dari segi kontraktor elektrik ni, kerja-kerja ni dia susah nak terima kan. Alhamdulillah hari ni bila mesej dengan Makwa, dia punya respon pun cepat. And then dapat datang pun cepat. So alhamdulillah lah, dapat selesai masalah hari ni. So saya berterima kasih banyak-banyak lah dekat team Makwa. Boleh berikan feedback berkaitan perkhidmatan Makwa Engineering? Dari segi perkhidmatan yang saya perasan, bezalah Makwa Engineering ni lain dari segi perkongsian lah. Especially abang ni, dari segi perkongsian, kadang-kadang kita elektrik ni barang-barang yang kita suka dan remeh juga. Sebab current ni kalau kita buat sendiri, satu berbahaya kan. Saya sangat berpuas hati lah dari segi penerangan, dari segi masalah. And then dari segi macam hari ni lah, contoh hari ni saya punya masalah blackout. Tapi dari segi penerangan, okay, saya banyak jugalah belajar dari segi perlunya kita buat servis DB box. Especially macam saya lah, business owner ni, bila melibatkan benda-benda macam ni, dia banyaklah kerugian kalau kita tak buat dari segi maintenance. So yang tu memang pada saya, hari ni saya dapat servis daripada Makwa Engineering ni, memang satu pengalaman baru lah kita deal dengan elektrik punya orang lah. Apa saranan tuan pada orang di luar sana? Of course lah, jangan saya kata tadi, bab elektrik ni kita bukan orang yang pakar, so kita kena serahkan pada yang pakar lah. So salah satu rezeki saya jumpa, saya kenal dengan Makwa Engineering ni. Kenal pun saya rasa kenal melalui Facebook sebelum ni. Cumanya sebelum ni cuma simpan nombor Makwa Engineering. And then kebetulan hari ni saya perlukan servis elektrik ni, dan respon tu cepat. Hujung dia selesailah masalah saya, masalah di premis. And then dari segi komunikasi pun, satu komunikasi dengan tim teknikal on site sangat mudah. Dengan yang management tu pun dia mudah. Tu memang saya recommend lah Makwa Engineering ni. Dan insyaAllah saya pun memang bila dah guna ni, kita akan berurusan lagi lah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baik.